3 zodiak yang paling beruntung di hari Valentine Day, Sagittarius bisa bertemu orang baru. Hari Valentine sebentar lagi, 3 zodiak ini memiliki peruntungan terbaik di hari kasih sayang. Ada zodiakmu enggak? Nih, sebelum video ini mulai, mari bantu kami dengan klik subscribe dan like dan juga bagikan agar dapat berguna untuk orang lain. Bulan Februari identik dengan Valentine Day alias hari kasih sayang. Banyak orang merayakan Valentine Day dengan orang terkasih. Dirayakan setiap tanggal 14 Februari, Valentine Day juga identik dengan coklat dan bunga. Nah, ternyata perayaan Valentine juga terkait dengan zodiak mulu. 3 zodiak akan sangat beruntung di Valentine Day 2019. Dilansir dari Zodiak ID, pakar astrologi Dharma Sensei menjelaskan bagaimana 3 zodiak itu akan beruntung. Bulan, planet Venus dan planet Mars adalah hal yang berpengaruh dalam rasi bintang. Jika ketiganya melewati rasi bintang tertentu, maka zodiak tersebut berkemungkinan akan beruntung di Valentine Day. Zodiak apa aja ya? Yuk lihat daftarnya di bawah ini seperti yang dilansir dari Zodiak ID. 1. Taurus. Planet Mars yang dikenal sebagai planet gairah dan seks akan melewati rasi Taurus di Valentine Day. Maka, hari Valentine kali ini akan sangat seksi bagi para Taurus. Jangan lewatkan untuk melakukan hal yang romantis bersama pasangan di hari Valentine. Ide terbaik untuk merayakan Valentine Day adalah merayakan di rumah bersama. 2. Sagittarius. Bulan akan melewati rasi zodiak Sagittarius. Hal itu memiliki arti jika para Sagittarius akan merasa butuh untuk bersama orang tersayang. Untuk yang belum memiliki pasangan juga memiliki kesempatan yang besar untuk bertemu orang baru. Sagittarius juga zodiak yang akan memiliki keberuntungan di tahun 2019. Maka para Sagittarius tidak perlu takut untuk mengambil tantangan seperti mengajak kenalan orang baru, blind date, pergi bersama teman, dan lain-lain. 3. Capricorn. Planet Venus yang merupakan planet cinta dan pernikahan akan masuk ke rasi Capricorn. Para Capricorn akan sangat beruntung pada Valentine Day 2019 ini. Kamu akan merasa lebih romantis, bergairah, dan didorong oleh emosi dibanding biasanya. Jangan puas dengan sesuatu yang pragmatis, semesta mengatakan kepada kamu untuk mengikuti kata hati. Jangan malu-malu dan ikuti saja kata hatimu dan nikmati hari Valentine. Sekian prediksi hari Valentine untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Yeah.